Untuk mengetahui informasi terkini dari banjir yang terjadi yang mengguyur kota Banda Aceh besar terisolasi banjir. Banjir bandang melanda Desa Payatumpi, Kecamatan Kabayakan, Kabupaten Aceh Tengah. BPBD Aceh besar mengevakuasi warga yang masih terkurung banjir yang mencapai 1 meter hingga 1,3 meter. Ya Allah. Nepejio kebala serta musibah. Aduh, nanggro Acehnya. Melihat semua musibah datang silih berganti. Ku dengar banyak berita sedih, betapa banyak yang tempat tergenang air yang mereka sebut sebagai banjir. Beberapa harta benda dan rumah hancur diarak jalan oleh banjir. Di saat pandemi menorehkan kenangan tak terlupa, betapa lupa setiap manusia dengan alam yang amarah yang sedang berbicara. Apa salah kami? Apa kurangnya rasa bersyukur hingga saat tanahmu hancur, bumimu melebur hanya air mata yang terguyur? Maafkanlah kami, ya Rabbi.